Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, apa khabar semua anak didik di luar sana? Ya, hari ini cikgu nak tunjuk tutorial bagaimana kita nak menggunakan tools dalam tugasan yang diberikan oleh guru anda menggunakan Padlet. Okey, pertama sekali apabila anda klik link yang akan diberikan oleh guru anda, akan dibawa kepada paparan ini. Anda bertanya, "How are you feeling today?" Jadi, tandalah apa perasaan anda pada hari ini. Okey, contoh dia. Cikgu klik kat sini. Happy. Okey. Seterusnya, akan diberikan soalan lah. Okey, macam contoh ini soalan yang cikgu dah berikan pada nombor cikgu. Di sini untuk drag the icon. So, kita kliklah kat mana-mana icon yang diberikan. So, katakan saat ini cikgu contoh. Cikgu klik kat sini. Okey, contoh eh. Okey, ni slide pertama. Okey, seterusnya. Ini soalan yang diberikan. Okay, kat sini yang cikgu nak kongsikan tools yang ada dalam Padlet ni. Okay, yang pertama sekali sekiranya kita nak tulis tangan. Okay, kita tulis tangan pada slide ini. Okay, kalau kat sini dia berikan kat sini dia punya dia punya apa ni, mata pensel, mata pen dia agak tebal. So kalau kita nak dapatkan mata pensel yang nipis, okay, kita tukar dia punya size je. Okey, tukar dia punya saiz. Okey, kita kecilkan saiz. Okey, dah dapat. Kemudian kita cuba. Dah kecil dia punya saiz dia. So, kita bolehlah typekan ataupun tulis jawapan kita di ruangan yang diberikan. Okey, seterusnya. Di sini ialah untuk kita tukar warna-warna pen. Warna-warna pen atau pensel yang kita gunakan di sini. Okey, kita boleh tukar. Ada banyak color kat sini. Kita boleh pilih. Okey, seterusnya ini ialah untuk highlight, highlighter. Kita nak highlight kita punya isi penting. Okay, contohnya diberi MN 8, contoh dia. Okey, 8 kita nak highlight. Okey, kita highlightkan. Okey, ini contoh dia. Kita highlightkan. Seterusnya ini ialah untuk line. Okey, line. Kita klik. Okey, untuk line. Okey, ini pun sama, line pun kita boleh tukar dia punya saiz je, nak tebal ke, nak nipis ke, ataupun kita nak tukar warna lain ke, boleh, tak ada masalah. Okey, ini ialah untuk teks. Okey, untuk teks, kalau kita tak nak type secara freehand macam ini, kita nak type. Okey, kita tekan teks, okey, dan kita type lah. Okey, jawapan. Contoh eh, okey, jawapan. Okey, di sini. Dan akhir sekali, inilah untuk eraser. Kita nak padam jawapan kita, ada yang silap ke, kita padam. Okey, dan yang di bawah yang akhir sekali ni, kalau kita undo, kita nak undo kita punya penulisan. Dan last sekali kalau kita nak clearkan, katakan kita tak nak semua ni, kita nak clearkan, kita klik pada clear. Okey, itu saja perkongsian daripada cikgu. Harap dapat beri manfaat untuk semua untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan dalam Padlet. Itu saja. Berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.